Hey guys, it's Mena and welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini, aku bakal bikin squishy haul lagi. Dan kali ini, squishy haulnya bakalan sama kayak video-video sebelumnya, yaitu squishy haul, squishy license yang murah-murah banget. Dan kali ini, squishy-nya tambah murah lagi dari video sebelum-sebelumnya. Kali ini, squishy-nya cuma mulai dari 10.000 sampai 25.000 aja. Jadi yang paling mahal cuma 25.000. Dan semua squishy yang aku kasih lihat di video ini tuh bakal license semua. Dan ini aku beli semuanya di Shopee. Jadi kalau misalnya kalian mau beli juga, kalian bisa langsung aja klik link di description box. Nanti di description box aku bakal taruh semua link untuk beli squishy-nya dan kalian langsung aja check out di situ. So ya, yeah. By the way aku udah lama banget gak bikin video, udah sekitar 50 hari kalau kata YouTube sih ya. Jadi I'm so sorry. But ya, yeah, daripada lama-lama langsung aja kita ke paketnya. Ini paketnya segini guys, gak gitu banyak. Aku beli 4 squishy sih, tapi squishy-nya super-duper murah banget. Kayak ini aku belinya harganya Rp55.000 untuk 4 squishy. Jadi ya udah langsung aja kita buka squishy-nya. Oke, jadi langsung aja kita ke squishy pertama. Aku bakal mulai dari squishy termahal. Tapi gak mahal guys, cuma Rp25.000 aja squishy-nya. Karena aku yakin pasti kita semua lebih senang sama yang paling murah gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai dari squishy pertama. Jadi squishy pertama ini harganya cuma Rp25.000 dan ini dia squishy-nya. Tada, ini tuh sheep dan ini licensed by kawaiisquishy.ind. Dan ini squishy-nya lumayan gede tapi harganya cuma Rp25.000. Ini harganya dari 100-an lebih. Jadi kita lihat aja ini squishy-nya. Kita squish dalam packaging dulu. Dan ini crisp pack-nya, apa? Original packaging. Langsung aja kita buka ya guys. Oh, dia juga dapat ball chain-nya. Dan semua squishy di video ini tuh bakal ada sedikit defect, tapi defectnya gak parah, bener-bener cuma kayak penyok mungkin atau crack sedikit. Dan ini ball chain-nya, dapat ball chain. Dan ini dia guys, squishy-nya kayak segede pala aku. Jadi ini gede dan dia kondisinya masih bagus, tapi dia agak penyok sedikit gini doang. Tapi ini masih good condition banget. Sumpah guys, ini cantik banget warnanya. Dia ada warna pink sama putih, tapi aku beli yang putih karena menurut aku lebih natural gitu warnanya. Kayak sheep asli. Dan guys, ini wangi banget. Ini harganya cuma Rp25.000. Ini license loh, beneran. Ini super worth it banget untuk beli squishy-squishy license yang murah-murah gitu. Karena mereka cuma penyek. Dan squishy penyek gini, aku udah sering bilang, dia tuh sebenarnya bisa balik ke asal-usulnya. Bisa balik ke shape yang benernya, tapi emang dia butuh waktu yang agak lebih lama gitu, kayak bisa sebulan. Karena aku punya banyak squishy yang penyok tadinya, tapi lama-lama kayak dia jadi kembali normal lagi. Semoga ini lucu banget. Super fun to squish juga. Dan yang paling penting warnanya ini cantik banget. Warnanya kayak metallic-metallic gitu. Aku gak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak, tapi dia metallic. So ya, ini squishy pertama dan harganya Rp25.000. Kalau kalian mau, kalian check out aja di description box below. Sekarang ini worth it banget. Aku gak tahu promo Rp25.000 sampai kapan, tapi harusnya sih lama ya, karena harganya emang segini. Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Dan 3 squishy selanjutnya ini harganya semuanya Rp10.000. Jadi worth it banget. Oke, pertama ada ini. Ini kedua sih. Maksudnya pertama yang Rp10.000. Itu ada ini. Ini license juga by kawaiisquishy.ind. Ini aku sering banget lihat di mana-mana, tapi biasanya yang replika yang fake. Tapi ini yang originalnya. Dan ini harganya cuma Rp10.000. Bahkan lebih murah dari replika-replikanya. Tapi kalian bisa dapat yang asli dengan harga Rp10.000. Ini by kawaiisquishy juga. Kita squish dulu dalam packaging. Ini slow banget deh. Kayaknya ini yang paling slow deh dari semuanya. Nih, kita langsung keluarin aja. Dia ada wanginya juga. Tapi kayak wangi squishy pada umumnya, tapi masih ada wanginya. Jadi ini dia. Dan yang ini kondisinya bagus sih tuh, cuma penyek di sini. Penyok. Dan di belakang kayak gini. Ada sedikit kotor gitu, tapi kondinya masih bagus banget dan Rp10.000. Ini aku lihat kayaknya harga aslinya Rp130.000. Jadi cuma Rp10.000. Bener-bener worth it banget sekarang. Jadi ini dia squishy-nya. Kita squish.
guys, ini slow banget. Kalian denger gak? Tuh, super slow. Menurut aku, daripada kalian beli cum squishy atau kayak squishy replika yang harganya lebih mahal dari squishy-squishy ini, kalian langsung aja beli squishy license. Karena ini harganya cuma 25.000, ini harganya cuma 10.000. Kayak kalian tinggal mungkin uang jajan kalian sehari, uang jajan 2 hari, kalian bisa kumpulin buat diskusi ini. Kayak ini worth it banget. Soalnya aku sering beli common squishy yang harganya kayak 20.000, 30.000. Tapi ini aja 10.000 squishy license, dan ini juga squishy license 25.000. Jadi mendingan beli ini, dapat squishy license bener-bener. Worth it banget pokoknya. Oke, kita ke squishy selanjutnya aja. Next aku punya by Eric. Ini juga 10.000. Eric Onion. Iya kan, bener kan? Iya guys. Dan ini original packagingnya. Original packagingnya sih simple gitu ya, tapi aku suka. Squish. Dan aku sebenernya udah punya ini sebelumnya, tapi aku beli lagi demi kalian. Karena yang aku dulu punya itu gak ada OP-nya, jadi aku beli lagi. Dan aku gak apa-apa beli lagi karena cuma 10.000. Wanginya gak kayak bawang sih, tapi kayak lebih ke kacang gitu. Tapi dia masih ada wanginya. Pokoknya semua ini tuh kayak baru, tapi ada defect dari pabrik gitu. Jadi bukan squishy bekas orang. Ini dia squishy-nya. Dia kondisinya juga bagus menurut aku. Dia cuma ada sedikit dent and penyok-penyok gitu. Bagus-bagus banget kondinya, cuma 10.000. Kayak itu seharga common squishy mini gak sih? Kayak top banget ya pokoknya. Ini dia. Ini slow banget. Yang mau beli ingat ada di description box. Pokoknya di description box aku taruh semua linknya. Kalian tinggal pencet linknya, langsung check out aja. Segampang itu. Ini enak banget buat squish. Kayaknya punya aku gak seslow ini deh, yang sebelumnya aku punya. Ini enak banget buat squish. Wanginya kayak kacang. Aku kira wanginya bakal kayak onion gitu. Ini kayaknya bisa jadi my stress relief squishy sih, kayak enak banget dibujuknya. Okay, sekarang kita ke terakhir. Terakhir ini menurut aku ter worth it ya. Menurut aku ini paling worth it. Karena sebelumnya aku udah beli tapi harganya lebih tinggi. Kayak harganya tadinya mahal tapi sekarang cuma 10.000 dan squishy-nya gede. Yaitu tada KSI pancake. Oh my gosh guys, ini segede kepala aku. Buset sih. Oh ya, kita squish dalam OP-nya dulu ya. Ini dia. Ini super slow banget dan enak buat di squish. Bagian belakang. Wangi sih, wangi banget. Ini kayak ada wangi buah-buahan gitu gak sih? Dan ini dia squishnya segede pala aku. Bener-bener. Dan dia juga gak yang tipis banget. Kayak aku kan punya banyak squishy toast atau kayak pancake yang tipis, tapi ini tebel guys, kayak masih enak buat di squish. Bahkan menurut aku ini pas. Dan ini aku sebenarnya punya warna pink. Aku juga pernah review di squishy-squishy license murah. Waktu itu aku beli harganya 30.000 kalau nggak salah. Tapi ini sekarang cuma 10.000. Dan ini banyak warnanya, ada warna ungu, pink, sama biru. Dan aku waktu itu punya pink, sekarang aku punya yang biru. Punya yang ungu. Sorry. Langsung aja kita squish. Ini harga aslinya kalau nggak salah 140-an atau 130-an. Dan sekarang cuma 10.000. Jadi menurut aku sih ayo beli sih ya. Ayo cepet-cepet beli sebelum stoknya habis. Soalnya aku takut kayak kebanyakan orang yang beli jadinya udah habis gitu kan. Jadi kalian lihat aja di link di description box. Langsung klik. Ini enak banget buat squish. Satisfying Paul. Aku suka deh sama yang bentuknya simple gini, cuma kayak bulat terus kayak gini. Ini juga bisa jadi stress reliever, reliever squishy aku, karena ini enak banget buat squish. Enak banget buat squish. Jadi itu semua haul aku hari ini. Ada 4, lumayan banyak lah ya. Tapi aku beli 4 squishy cuma 55.000. Which is so amazing, kayak gila guys, aku tuh dulu sering beli
mystery box yang 150.000 dapat 10 squishy. Yang berarti satu squishy itu 15.000, tapi sekarang aku bisa temuin squishy yang harganya cuma 10.000 dan aku bisa tahu gitu isinya apa. Jadi ini dia squishy-nya. Tadi aku ada 4 dan yang 10.000 tuh ini 3. Pancake onion sama kue mushroom ini. Ini recommended banget sih yang 10.000 karena 30.000 bisa dapat 3 squishy license. Itu kapan lagi? Di mana lagi? Ya kan? Jadi buru-buruan check out deh. Apalagi kalau misalnya kalian mau kejar gratis ongkir, kan langsung aja beli 3, 30.000. Biasanya kan 30.000 bisa dapat gratis ongkir gitu. Atau enggak, kalian bisa beli ini aja. Ini 25.000 dan menurut aku ini lucu banget gak sih squishy-nya tuh? Cute banget guys, cuma 25.000. Kayaknya kalau kalian bilang ke temen kalian ini 200.000 juga percaya sih, karena lucu dan warnanya cantik banget. Ini harganya emang, pokoknya harga squishy-squishy ini tuh ada 100.000-an, jadi cuma 10.000 dan yang ini 25.000. Jadi daripada kalian nyesel gak kebagian, mending beli sekarang. Kapan lagi license squishy semurah ini 10.000? Itu mah kayak jajan apa? Jajan cilok? Jajan seblak? Seblak aja lebih mahal kadang. Kayak udah pokoknya ayo buruan beli. So ya, segitu aja sih untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan enjoy. Dan ya, semoga aku bikin video lebih sering. Karena aku bikin video emang jarang banget ya sekarang. Kayak sebulan sekali atau sebulan cuma 2 kali, 3 kali. Jadi ya, segitu aja untuk video kali ini. Kalian yang mau beli, ingat jangan tanya-tanya lagi, kak beli di mana. Semuanya udah ada di link description box. Kalau kalian gak ngerti cara klik description box, itu tuh di bawah, itu tuh ada tanda arrow ke bawah yang kayak gini. Itu kan pencet, terus disitu ada link squishy-squishy-nya. Kalian tinggal klik link itu, terus kalian tinggal beli, tinggal bayar, udah selesai. So ya, segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. And kalau kalian suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga, comment, and share to your friends. And yeah, that is it for my video. And I'll see you guys next time. Bye!